Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini sambil menemani istirahat kalian. Mimin ada kabar gembira nih dari unggahan Juragan 99 yang mengunggah postingan bersama Una Lesti dan Papa Rizky Billar tadi malam ya, di acara ulang tahunnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Wah, kalau dilihat-lihat baju Papa B dan bajunya Una ini sepertinya unboxing yang kemarin ya, barang-barang dari luar negeri. Wow, keren banget. Dan bisa kita lihat juga jaketnya Papa Rizky Billar ini, jaket yang mirip banget dengan jaket Ronaldo. Pasti kalian penasaran kan harganya seperti apa, nanti Mimin spill ya harga dari outfitnya Una Lesti. Kemudian juga diunggah oleh akun Instagram, tepatnya di story-nya Kak Wandahara ya, terlihat momen cute, momen bahagia Una Lesti Kejora saat disuapin sama suami nih. Padahal mereka udah mojok ya, tapi tetap aja ada yang diam-diam videoin mereka. Una Lesti Kejora juga terkejut ya, sampai bilang, "Awas lo," katanya, jadi baper ya. Ada komentar dari akun Devia Rizkia Paripka, "Masya Allah, jodoh sampai jannahnya Allah untuk Leslar. Bahagia terus, sehat terus, happy selalu ya buat Leslar family." Oke, next untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Rio Motret yang katanya kangen banget sama photoshootnya Lesti dan Billar. Alhamdulillah ya. Kata kakak Billar, teror aja guys ntar untuk hasil-hasilnya. Rio Motret nih Instagramnya. Una Lesti cantik banget ya. Kalian tahu gak sih outfitnya Una Lesti Kejora yang dikenakan saat photoshoot tadi malam? Ini sepertinya waktu bikin syuting video klip bersama Rangga Azov ya, kalau nggak salah ya, yang berjudul Insan Biasa. Masya Allah cantiknya. Pokoknya untuk pandanya Al-Fatih selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang punya niat tidak baik ya. Pokoknya sampai maut memisahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, next, ini dia outfit Una Lesti Kejora yang dikenakan di saat menghadiri acara ulang tahunnya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad semalam guys. Ketika Una Lesti Kejora menyanyikan lagu kesukaannya Nagita Slavina, wow, langsung disambut hangat ya, dede bagus banget. Oke deh, Mimin di sini akan memberikan informasi mengenai harga daripada outfitnya Lesti Kejora yang kemarin baru saja dibeli dari Eropa ya. Untuk jaketnya Una Lesti Kejora ini memang kalau untuk pakaian atau baju tuh kurang suka ya. Tapi kalau mau beli-beli kayak sepatu, sandal, tas itu paling nomor satu kata Una Lesti. Namun di sini Una Lesti Kejora memakai jaket bermerek Manggu. Ini harganya Rp1.099.000. Untuk tasnya guys, ini tembus hampir 40 juta ya harga tas kecil Una Lesti Kejora. Dan untuk sepatu, nah sepatu yang di unboxing kemarin nih Una Lesti Kejora bermerek Mokasin in White.
Nah, di sini harganya 37.527.000. Wow, amazing guys. Una Lesti, kalau baju nggak selalu pakai yang mahal ya, tapi yang nggak murahan juga, biasa pakai kelas menengah ke atas. Jadi ada di antaranya yang kita mampu beli juga yang mau samaan sama outfitnya Una ya. Tapi kalau tas dan alas kaki, wow ampun deh, nggak bisa nyamain ya. Gue cuma bisa ngiler aja. Selalu kalangan high class setelah menikah sih, Masya Allah, selalu bikin bahagia ya. Kakak Bilar tuh selalu meratukan Lesti. Ini yang perlu dicatat ya, Masya Allah, rezekinya Bilar semakin mengalir deras karena selalu memperatukan istrinya, selalu membahagiakan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Dan akhirnya juga senang banget lihat Bunda Lesti pakai Leropiana, salah satu brand mewah yang produk-produknya high quality ya, tapi terlihat simple dan elegan tanpa tulisan-tulisan atau logo besar yang mencolok. Masya Allah, keren banget sih Una. Kalau soal outfit itu nggak diragukan lagi ya, no kaleng-kaleng, no debat. Pokoknya kalau Una Lesti Kejora, masalah outfitnya, dari baju, dari jaket, kerudung, tas, kemudian sepatu, aduh pokoknya dan lain-lain ya. Oke, lanjut kita ke fashionnya Abang L. Ini baju bermerek Boss, Hugo Boss. Ini dibeliin Papa Bilar di Eropa ya untuk Abang L. Harganya semuanya tembus 2 juta ke atas ya, hampir 3 juta nih. Wah keren banget Abang L. Alhamdulillah punya suami yang selalu memberikan yang terbaik ya untuk istri dan anaknya. Dan semalam terciduk juga Papa Rizky Bilar lagi ngelus-ngelus mobilnya Mas Gilang atau mobilnya Juragan 99 ya. Sepertinya mau disolawatin lagi nih mobilnya Mas Gilang. Mudah-mudahan bisa kebeli katanya mobil seperti mobilnya Mas Gilang ini. Amin, mudah-mudahan terkabul ya. Mobil Mas Gilang disolawatin sama Papa Bi ya, supaya bisa kebeli. Dan pastinya senang banget kalau Kakak Bilar dan Una Lesti Kejora itu selalu mengedepankan attitude juga ya. Karena memang mereka tuh terkenal dengan pasangan yang beretitutnya bagus. Kemudian juga Mimin ada vitamin cute dari Lesti Kejora. Ini saat pemotretan ya, Una Lesti cantik banget kayak boneka Barbie deh, wah-wah. Dan terlihat juga Una Lesti Kejora senyumnya manis banget. Kemudian Mimin juga ada cidukan manja ya, cidukan sangat romantis sekali dari pemotretan ini. Papa Bilar dan Una Lesti Kejora tuh bikin baper kan, siang-siang dikasih vitamin seperti ini guys. Wah Masya Allah, senang banget pastinya. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ini dia unggahan saat Kakak Rizky Bilar berada di lokasi syuting, tepatnya di lokasi pemakaman ya. Terlihat juga Papa Bilar lagi duduk santai guys. Senang banget kalau ada cidukan-cidukan seperti ini, meskipun cidukannya tidak berlebihan ya. Tidak seperti kemarin-kemarin nih selalu di posting ya. Tapi alhamdulillah sekarang cidukan-cidukannya dikit aja biar surprise ya Sheris Amkanya. Kemudian diunggah juga nih sama Travel Hanania ya, saat Leicester umroh kemarin. KPPS dengan saksi baru satu malam saja sudah nyerah. Aku yang tiap keberangkatan menyaksikan begini aja, alhamdulillah masih aman ya. Kekiutan yang benar-benar bikin baper akut. Terlihat juga Papa Rizky Bilar dan Una Lesti Kejora yang selalu membuat kita selalu ingin vitamin dari mereka ya. Tapi siang ini kita sudah diberikan vitamin melalui jalur orang lain guys, gak apa-apa deh ya. Yang penting vitamin dari Leslar, gak apa-apa tinggal diangetin aja vitaminnya, gak bakalan basi ya.
Kemudian juga tim LA lagi pada makan siang, guys. Wah, sepertinya memang mereka lanjut syuting lagi. Untuk Leslar lanjut syuting Amka. Mudah-mudahan lancar terus ya. Amin ya robbal alamin. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.